Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah cara bagaimana mengirim foto di email atau di Gmail kita. Oke, di sini kita masuk ke Gmailnya terlebih dahulu. Oke, sedang loading. Oke, setelah kalian sudah masuk ke aplikasi Gmail kalian semua, di sini kalian perlu pilih tanda plus di paling bawah pojok kanan. Oke, maka di sini akan melampirkan sebuah pesan. Di sini kalian lihat, kalian pilih pada bagian pojok kanan atas ini. Di sini ada pilihan yaitu lampirkan file atau isikan dari drive. Kalian pilih lampirkan file. Di sini kita akan mengirim sebuah foto ya. Kita cari dulu fotonya yang ingin dikirim di galeri. Kalian masuk ke galeri, kemudian di sini kalian pilih saja foto yang ingin dikirim. Misalnya foto saya. Oke, ini saya kirim foto saya. Di sini kalian kirim kepada siapa? Kalian masukkan emailnya. Akan saya kirim ke email saya satunya ya. Oke. Nah ini ya. Nah jika sudah, sini kalian tambahkan subjek saja apa saja ya. Kemudian jika sudah kalian pilih kirim pada bagian kanan. Kalian biru, kalian lihat ada seperti tanda biru, kalian kirim. Nah, ada tulisannya kirim. Maka di sini sudah terkirim ya. Oke, di sini foto sudah terkirim ke email satunya. Oke, semoga bermanfaat cara mengirim foto di email ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.